Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita merakit ampli jenis output trafo dan juga OTL dalam satu nanti dalam satu box. Di sini kita coba dulu. Di sini ada sistem OTL untuk sebelah sini. Di sini ada sistem output trafo untuk sebelah sini. Ini untuk power supply, jadi ada dua power supply. Kita menggunakan trafo 10 amperan kecil. Jadi kita balik ya, seperti ini. Kita lihat seperti ini. Ini trafo dayanya, kita belah yang satu untuk output trafo menggunakan tegangan 25. Ini out speakernya dari output trafo. Kemudian ini input trafonya. Dan ini input trafo untuk sistem OTL. Kita masih menggunakan booster ampli ya. Kita menggunakan mini ampli di sini, terletak mini amplinya. Ini saja untuk tegangan dari sistem OTL itu kita menggunakan tegangan 17. Kemudian untuk tegangan output trafo kita menggunakan tegangan 25. Ini untuk output trafo langsung dari trafo. Ini untuk OTL dari CT dan juga keluaran kolektor dari ampli OTL. Jadi ini untuk TDA nya ya, 2003 kita letakkan di bawah, jadi seperti ini. Kita balik, ini masih setengah jadi ini kita hanya mencoba merakit ampli sistem zaman dulu menggunakan output trafo dan juga menggunakan input trafo dan juga sistemnya ada yang OTL. Sekarang kita untuk transistornya, kita lihat di sini. Ini kita menggunakan jengkolan semua. Ini ST Malaysia yang 3055. Cuma yang sebelah sini sudah terlalu lama, jadi untuk tulisannya terhapus. Jadi kita menggunakan 3055 sebanyak 4 biji untuk per ampli. Jadi maksudnya per ampli itu jenis output trafo dan juga jenis OTL. Di seperti ini saja ya, kita rakit seperti ini. Ini hanya amplinya aja dulu, nanti kita lanjutkan untuk ke arah yang box dan juga nanti kita coba untuk kasih tune control. Sekarang kita coba untuk suaranya ya, untuk suara amplinya aja. Di sini kita lihat, ini untuk pembagi biasnya. Jadi kesulitan untuk merakit ampli OTL maupun output trafo itu pembagi biasnya di sini ya. Kadang untuk beda transistor pun kadang untuk pembagi biasnya bisa berubah. Jadi nah ini kita tambahi, kita turunkan. Jadi seperti ini, kita paralel seperti ini. Tidak seperti yang kemarin. Karena ini transistornya juga lain ya, kita tidak tahu kenapa kok bisa berubah. Akhirnya kita rubah aja untuk pembagi biasnya. Dan ini power supply untuk OTL, sistemnya CT. Dan ini untuk output trafo. Kemudian untuk supply di sini, dari sini kita tahan sampai 470 ohm untuk mensuplai dari IC TDA ya, ampli IC TDA. Di sini letaknya kita letakkan di bawah sini. Ini untuk kapasitor atau filter penyeimbang aja untuk mensuplai power ampli TDA yang mini itu. Jadi demikian ya, ini untuk sekilas saja untuk jenis-jenis ampli yang zaman dulu. Sekarang kita coba untuk jenis OTL-nya. Tak cepat. Jenis OTL ya. Ini untuk jenis OTL. Di sini. Ini untuk output trafo.
Bravo. Di sini dapat kita lihat ada karakter tersendiri baik dari ampli output trafo maupun OTL dan juga OCL. Cuma di sini kita tidak ada OCL-nya, kita hanya bahas OTL dan juga untuk jenis-jenis pengeluaran output trafo. Kita coba lagi untuk output trafo. Ya, tahu bedanya ya. Kemudian ini untuk sistem OTL. Jadi demikian ya, ini untuk OTR. Ini untuk output trafo. Jadi demikian ya, hari ini kita hanya membahas sistem ampli-ampli pada zaman dulu. Belum kita kasih untuk penguatan-penguatan lainnya, kita hanya menggunakan booster, sistem booster aja, menggunakan IC TDA 2003. Jadi dengan cara sederhana seperti ini kita juga bisa mendapatkan suara yang menurut saya sudah lumayan bagus ya, untuk apalagi untuk jenis-jenis ampli zaman dulu hanya menggunakan transistor seperti ini ya, ST3055 dari ini ST. Ini yang masih ori ya, ada yang terhapus di sini. Jadi dengan untuk masing-masing ampli ada 4 biji jenis NPN, jadi semuanya 3055. Itu pun sudah maksimal ya, kita mendapatkan suara yang lumayan bagus. Jadi tetap beda saja untuk karakter suara antara ampli output trafo, kemudian antara ampli OTL dan juga ampli OCL. Jadi ini kita hanya membahas tentang ampli output trafo dan juga OTL. Jadi seperti ini aja, kita rakit secara sederhana. Kita nyalakan lagi untuk jenis OTL-nya. Kemudian ini untuk output trafo. Demikian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.